walk down the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Praja Channel. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel kami, mohon dukungannya untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan bila ada info terbaru dari kami. Oke, belum lama ini Billy Saputra merayakan hari ulang tahun SMJJ yang diadakan di studio Trans 7. Nah, di acara ulang tahun ini, Billy Saputra juga mengundang Eli Sugigi serta artis-artis lainnya. Dan yang tak lebih seru lagi, Billy Saputra juga mengundang salah satu Ustadz Maulana selain untuk memberikan tausiah, doa, dan nasihat-nasihat tentang agama. Dan juga Ustadz Maulana mengucapkan selamat atas suksesnya program Billy Saputra dalam satu tahun ini di acara Siapa Mau Jadi Juara. Nah, rupanya teman-teman ulang tahun SMJJ ini bertepatan juga dengan ulang tahun Amanda Manopo yang sebagai mantan dari Billy Saputra. Nah, di sini kita akan membacakan sedikit postingan dari fan Amanda Manopo. Acara syukuran ulang tahun Amanda Manopo yang ke-23 tahun. Tahun ini kita berbagi kebahagiaan bareng adik-adik di panti asuhan, tutur salah satu fans Amanda Manopo. Ini adalah video detik-detik Billy Saputra yang mana saat itu memberikan suatu surprise kepada Amanda Manopo yang sebelumnya sudah dirancang oleh Billy Saputra serta tim untuk memberikan kejutan kepada Amanda Manopo yang... Dan berikut ini adalah detik-detik Billy Saputra mengucapkan selamat ulang tahun kepada Amanda Manopo. Happy birthday Amanda Manopo. Nah, sepanjang sejarah Billy Saputra dalam merayakan ulang tahun kekasihnya ini adalah suatu kejutan yang terbesar dan termewah yang pernah Billy lakukan kepada kekasih hatinya, yaitu Amanda Manopo. Seperti yang kita ketahui bersama, Billy Saputra dan Amanda Manopo adalah pasangan yang cocok dan pasangan yang terhot pada masanya. Selain itu, Billy Saputra dan Amanda Manopo sangat saling mencintai. Nah, di video ini terlihat Amanda Manopo merayakan ulang tahun sendiri tanpa ditemani sang kekasih hati yang dia cintainya. Ya, mudah-mudahan Billy Saputra dan Amanda Manopo bisa bersatu kembali. Kedemikian informasi hari ini, terima kasih sudah menonton.